Mohon maaf ya ini, karena ini jenisnya lombok baja F1 ya. Perlu diketahui ya, untuk penanaman cabai yang ini tanamannya tidak sama, untuk cara menanamnya tidak sama karena waktu itu benihnya kurang ya. Berselang atau kacek 10 hari, ini dulunya sangat kurus dengan batang kecil dan lain sebagainya, tinggal daun 2 itu. Dulunya masya Allah, mau saya cabut ini, banyak teman-teman saya yang gagal itu, ada yang dicabut umur 60 dan lain sebagainya. Saya juga sempat pusing waktu itu. Ya alhamdulillah, terus dikarenakan saya pengenalan dengan Polka itu, ternyata apa yang terjadi? Setelah umur 1 minggu saya masukkan Polka, itu pertumbuhannya dan perkembangannya sangat bagus sekali. Dengan didukung pupuk yang memadai, akhirnya seperti ini. Dulu itu saya nyangka kalau lombok yang ini enggak bisa berkembang dengan pesatnya, tapi dengan Polka saya jamin hebat. Ya, seperti ini. Dengan Polka ya, dengan cara penyemprotannya mulai umur 1 minggu berselang 3 hari sekali, dengan cara apa itu penyemprotan 3 hari sekali. Setelah umur 1 bulan setengah ini penyemprotannya sudah lain untuk mengirit biaya, dan Polka tidak mahal kok. Tidak mahal Polka itu. Mengirit biaya, saya semprotkan 1 minggu sekali. Dan hasilnya daun seperti ini. Daunnya lebar mas. Nah ini, lemas, mengkilat, buah, bagus, bunga tidak rontok. Ini wujudnya. Saya tidak neko-neko apa adanya. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi saya tidak promo, dengan sesuai pengalaman saya ya, untuk menanam cabai dengan cara pengobatannya. Tapi setelah saya mengenal Polka, betul-betul tidak mengkhawatirkan dan hasilnya seperti ini.